Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah asli batu tapak tempat masjid di suku Talang Mama. Di sinilah kami dulu tidur. Lantainya tidak ada perubahan. Dindingnya papan lapuk. Lalu terpikir bagaimana kalau kita buat masjid yang besar. Cerita hitung punya hitung katanya 60 juta. Tapi ternyata apa yang terjadi, 60 juta hanya baru pondasi. Kemana mau minta? Tidak mungkin kita minta ke pejabat, ke orang kaya, siapapun. Akhirnya jadilah masjid besar ini seperti yang kami inginkan. Ini menjadi stasiun, siapapun yang datang kemari, dia tambatkan perahunya, dia akan tidur di sini, tasnya di sini, jemur pakaian di sini, menginap di sini, kumpul masyarakat di sini, hitan masal di sini. Ini semua PLN. Mau tidak mau, suka tidak suka, PLN. Sebab itu saudara-saudaraku pegawai PLN seluruh Indonesia dimanapun berada, apa yang Anda berikan selama ini amat sangat berharga. Kalau tidak percaya, datanglah kemari. Datang ke sini, naik perahu, naik sampan, cuti. Begitu pentingnya zakat Anda, sedekah infak selama ini. Maka salurkanlah ke Yayasan Baitul Mal PLN. Saya ikut PLN ini tidak hanya di sini saja. Begitu juga dengan hal yang dari suku Terasing, di suku Akit, di Meranti, Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi. Setelah kami jauh menempuh perjalanan, melihat ada gedung sekolah bisa berdiri cantik, anak-anak bisa ambil wudhu, saya ajarkan sholat di sana. Itu semua karena zakat, infak, wakaf, sedekah saudara-saudara dari PLN. Sekali lagi, bayarkanlah zakat Anda, infak, wakaf, sedekah Anda, karena amat sangat berarti buat bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.